Kalau emang ini mobilnya dagang, ini salah satu mobil yang gue suka juga. Sebenarnya ini hadiah buat Nagita. Hadiah buat Nagita karena dia waktu itu udah hadiahin saya mobil. Saya hadiahin lagi, tapi dia orangnya malu. Jadi dia kaget, gini dia pernah datang ke acara. Saya kan jarang ajak-ajak dia kan, pas gini dia malu. Ini inden berapa lama sih, ah, buat dapat mobil ini? Lumayan lama sih, aku inden dari akhir-akhir tahun lalu ya. Jadi hampir 6 bulan, 5 bulanan kali ya. Itu udah datang. Ya ini aku punya mobil yang lama dijual gitu. Kenapa menjatuhkan ke pilihan ke Rolls Royce? Ya ini mobil everlasting sih, maksudnya kalau nanti saya sampai tua juga nggak bisa ganti mobil lagi lah ibaratnya. Jadi udah sampai tua mobilnya ini aja nggak ganti-ganti. Katanya cuma ada 5 di Indonesia, gimana? Aku nggak tahu sih ada berapa ya cuma. Cuman ya udah ini memang mobil impian, yang tipe ini, yang Panther-nya, ya sampai tua udah deh, gua nggak usah ganti mobil lagi. Tadi sempat ke Donavi juga tuh seperti apa? Oh jadi bilang ke Rudy juga ya kalau memang ada lebihnya atau gimana nya bagiin ke yatim piatu aja biar berkah aja mobilnya. Lebih emang? dari keuntungan, maksudnya keuntungan lebih dari mobil ini ya? Tahu sih waktu itu aku ngatur aja mah Rudy itu nanti kalau ada ini berapanya atau gimana nya kita coba sisihin buat. Emang berapa sih harganya ini? Kalau harga tanya ke Pak Rudy. Kan cuma 5 nih di Indonesia nih. Tahu sih kisarannya juga, berapa sih ya? Kira-kira juga bisa dilihat aja harganya, tapi tanya baru dia aja biar tepatnya. Dan ini kan bisa ya mungkin kalau ada yang mau beli lagi bisa jadi 6, bisa jadi 7, bisa jadi 8 di Indonesia tergantung sih. Tapi kalau ini kan ya udah aku pengen pakai mobil ini ya buat sampai tua lah gitu buat si Gigi. Enggak ganti lagi ya. Enggak lah kalau udah ini udah. Respon giginya seperti apa? Iya sih suka mobil ini ya suka, cuma responnya pas kesini dia kaget. Karena kan banyak orang kan jadi dia malu gitu. Dia kaget, sedangkan ya aku sih kalau acara-acara mobil mungkin kalau itu kan teman-teman aku semua kan dia malu aku malu ini pilihan kira-kira enggak sih ini pilihan bareng-bareng aja pilihan bareng-bareng sebenarnya ada tipe yang sebelumnya waktu itu tahun 2013 tapi jadi ada yang Ghost sama yang Phantom. Nah yang Ghost itu kita nomor tambah sama yang ini. Apa sih yang membedakan dengan yang kemarin yang akhirnya dijual? Mungkin ini lebih besar, lebih panjang, belakangnya lebih nyaman, suspensinya lebih empuk, sama dia memang konfigurator-nya baru-baru. Berarti di rumah udah siap? Di rumah udah siap tempat parkirnya ya? Apa? Tempat parkirnya udah siap? Tempat parkirnya? Udah, nanti kan di rumah kan ada basement-nya tuh di situ. 2 bulan, tapi baru jadi 3 bulan lagi. Jadi gimana ya? Taruh di luar. Untuk mobil ini, tunggu berapa bulan? Wah ini nabungnya udah lama, jadi aku tuker tambah juga sama model lama. Jadi kita jual itu jadi DP terus kita cicil. Berdarah nggak sih? Berdarah banget sih. Harus kerja keras. Pajaknya juga kan? Iya, kalau kita leasing kan otomatis pajaknya pasti kita udah semuanya udah. Ya kalau aku sih pasti sesuai dengan SOP-nya lah untuk pajak lain-lain. Karena kan karena aku kan ibaratnya entertainer, jadi kadang kesorot juga apa yang aku punya. Jadi ya harus sesuai prosedur, kalau enggak kan kita juga harus mencontohkan yang baik juga. Apa tes drive nih? Belum boleh dibawa nih, katanya nanti dikirim. Udah, juru kirim. Salah satu mobil yang paling mahal yang punya. Dari koleksi? Iya dong. Iya. Berarti iya. Berarti iya. Kira-kira berapa lama nih? Kan katanya kan enggak ganti-ganti mobil. Kira-kira bakal di pakai. Ya lah enggak usah ganti-ganti lah kalau kita udah semakin tua tuh senangnya klasik. Jadi biar ini nanti kan jadi klasik. Karena kalau mobil-mobil kayak gini kan enggak banyak. Jadi kalau kita simpan, kita rawat biasanya tuh tinggi. Di atas 10 tahun tuh dia kalau tipe-tipe yang memang langka itu bisa harganya bisa dijaga dan bahkan bisa naik gitu. Ya kalau mobil itu dibilang investasi sih enggak, tapi ada dua, bisa investasi lifestyle, bisa investasi di harganya. Jadi kita harus pinter-pinternya nyari mobil yang memang ya limited ataupun yang memang jarang. Jadi kalau mobil kayak gini kita jual juga bukan di Indonesia, misalnya kita jual ke negara tetangga juga yang setirnya kanan, kalau kondisinya bagus mereka juga mau juga. Jadi enggak kalau kita memilih tepat enggak salah. Nah, apa komentar aneh? Kan kita belum tahu nih. Sekarang mobil mewah justru menjadi lifestyle, bukan menjadi apa? Mobil-mobil mewah di Indonesia itu menjadi satu lifestyle sendiri. Kalau aku sih, sejujurnya kalau mobil itu aku bisa jadi dua kan, bisa investasi buat lifestyle satunya lagi. Biasanya kalau misalnya udah lunas, aku sekolahin lagi, diputar lagi duitnya supaya duitnya balik lagi gitu. Kalau aku jadi mobil itu rata-rata kalau bisa aku beli cash, begitu aku sekolahin surat-suratnya supaya nanti aku bisa puterin lagi di usaha biar duitnya yang aku beliin mobil itu balik lagi. Jadi enggak kalau dibilang kan mobil kan memang suka ada yang turun, tapi kalau aku rata-rata ya kalaupun mobil dipakai 5 tahun misalnya turun-turun
sedikit ya udahlah nggak apa-apa, tapi rata-rata aku jaga. Cara jaganya itu kalau misalnya aku belinya cash, jadi sekolahin lagi surat-suratnya, nanti dibikin bisnis supaya duitnya kembali lagi 2 tahun 1 tahun, jadi udah balik lagi terus duit. Kalau mobil kita bisa jual jadi 2 kali lipat gitu. Jadi kadang-kadang itu sih aku caranya, rata-rata gitu. Tapi pertimbangan seorang Raffi Ahmad beli mobil itu apa sih? Menikmati hidup, enjoy life aja. Jadi kalau bisa kita kerjanya halal gitu kan, maksudnya ya udah kita mau pakai apapun itu juga ya, ya bebas-bebas aja. Dan ya hidup kan cuma sekali, yang penting apa yang kita pakai kita senang, ya kita cari caranya supaya bisa jadi manfaat. Ini mobil mewah keberapa sih A punya A? Gak tahu, pertama ini. A, Tirol Flatter kan suka judus-judus tuh kalau beli mobil, A. Iya, marah-marah. Ini, marah, ini marah, gimana marah, sekarang? Ya kan bilang ini buat mama. Aman, aman. Jadi aman. Nambah mobil, nambah shopping atau mau nyetir sendiri? Enggak, rata-rata kalau mobil gini emang aku, ini memang hobi aku. Jadi nanti di base atau di tempat basement aku memang mobil yang aku suka aku taruh. Ya rata-rata yang buat nyetir sendiri lah. Ini sih disetirin sih, tapi kan ini mobil paling yang keluarnya juga jarang. Ini sih mobil memang buat aku simpen aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih.